สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตอนที่2ของ Easy ไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสันติชัยปราการซึ่งเป็นสวนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ชาวบ้านที่นี่กันนะครับว่าถ้าเขามีเวลาลาพักครับตอนนี้ก็มาสเตอร์จะนอนมั้ยนะนำโอ้สวัสดีมาสมาปนี่สินี่นี่มา49 channel 549 channel 666 itu di atas mas di atas sorry ya nggak di salah room ini salah room nggak tadi saya disuruh di sini loh. Oh nggak ada, itu salah, itu maksudnya suruh kesini mungkin lewat samping tadi. Tadi Om Deddy Kobuzer suruh saya datang masuk kesini katanya. Oh, untuk beda itu dia diam itu lain tuh di Miswar nggak. Jadi misur, oke. Jadi salah room ya? Sorry, salah room. Aduh. Oh ya, guys. Baru masuk frame. Nah, ya, gak apa-apa. Tapi boleh gabung gak? Eh boleh dong, join. Boleh. Gabung aja, gak apa-apa. Welcome, kita mah. Soalnya gila kap. Wani yo, cok. Bali G, bukan? Boleh. Boleh seriusan? Boleh. Boleh, duduk aja. Silakan. Aduh. Kita santai ya. Santai. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตอนที่2ของ Easy Thai นะครับซิโอซาลาเรียกได้โอ้นี่ไมโครโฟนเนี่ยตัวที่มันเดี๋ยวก็สักอย่างละนี่เป็นเกลอะตัวไมโครโฟนอันละ kaki enggak apa-apa deh ya oh biar ini ya ini santai di sini nah new balance oke guys sorry ada kesalahan teknis tadi biasa enggak settingan sih iya settingan aku sebenarnya nggak mau masuk prime cuma dipaksa. Oke okay. Back again with me and my friend welcome okay. To my video 549 channel. Oke, apa nih? Sebelumnya, apa kabar nih semua? Baik. Lur, gimana? Perkenalkan. Oke, nama aku biasa dipanggil Amar sih. Nama lengkapnya Amar aja. Kaku banget ya? Kaku banget. Oke, Amar. Oke, aku Amar. Oke, the one and only. Siapa? Ya. Enggak, aku agak gini. Aku di sini ngapain? Iya kan nikur kita. Oh, kenalan. Heeh. Oke. Nama aku Ucok Codet. Oke, okay, ya. Biasa dipanggil Ucok ataupun Codet. Ya, terserah gimana teman-teman nanggepinnya. Oke. Okay. Kita tanpa mundur waktu kita langsung saja. Hari ini kita akan mereview lagi unboxing lagi. Sebuah sneakers. Oke, ada penasaran? Apa itu? Oke, langsung aja. Apa nih, Dur? Yang mau kita unboxing? Katanya ada yang istimewa. Santai. Nggak bisa, santai. Ya, mah. Ada nih, bakal... Endrong, cepet dong. Lama banget. Ini mahal sewa tempatnya. Makanya cepet. Oke, langsung aja ya. Oke. Langsung aja. Ini dia nanti yang editnya kelamaan capek. Gila. Ini dia ya. Apaan nih? Nasi kotak dari kondangan mana, Bro? Enggak, itu Budi siang malam. Keren. Apa nih? Ini dia New Balance 574 Your. Oke, berkolaborasi bersama Salehe Bamboi, guys. Oke. Pada boxnya unik ya, kita lihat banyak desain. Ini custom ya, boxnya ini desainnya ini. Iya, jadi sih di gambarnya itu desain. Sama siapa? Maksudnya nggak ada kreditnya. Sama desainernya gitu. Ya, desainer yang ngebikin packagingnya ini siapa? Aku sebagai graphic designer harus tahu dong. Waduh, berat. Nanti kita cek di Google ya. Oke. Tapi biasanya ditulis loh kreditnya ini desain by siapa, packaging desain by siapa. Yang jelas sepatu ini sih di kolaborasinya sama Salehe Bamboi. Dia siapa? Bagi yang belum tahu dia tuh seorang desainer juga lebih ke streetwear. Tapi desainer sepatu ya? Iya. Ya, streetwear, footwear, ya sneakers lah jatuhnya.
Beliau dulu sempat bekerja di Versace, terus ke Gap, terus ke Yeezy. Dan akhirnya pada tahun 2020 dia berkolaborasi sama New Balance, yaitu tipe 2002 dengan style namanya, temanya itu Peace Be The Journey. Terus sebelumnya si Saleh ini udah pernah juga sama New Balance 2020? Iya, 2020. Dia warna orange pertama, ya? Warna orange. Ini yang kedua nih? Belum. Ada 2021 lagi? Dia ngeluarin lagi kolaborasinya yang warna biru, yaitu temanya Water Beauty Guide warna biru. Ini yang ketiga berarti? Ini yang ketiga, ngambil tema yurt. Artinya yurt itu sendiri itu ini, tenda ini. Tenda. Kenapa? Karena si Saleh itu dengar-dengar dia lagi sekarang hobi hiking. Biasa yang banyak duit mah BM-nya ada aja ya. Ada aja, iya. Dia lagi hobi hiking, makanya penasaran kan spokatnya kayak apa? Okay. Kita langsung aja kali ya. Ini spokat atau alpokat ini gimana sih ceritanya? Terserah gimana enaknya situ deh. Kita langsung saja. Itu papernya biasa, New Balance, Bening, dan ini dia spokatnya guys. Ini saya keluarin sini lagi. Oke, okay, indah dia, New Balance 574 Yurt berkolaborasi bersama Salehe Ben Gori. Salehe atau Saleh sih panggilannya mas? Salehe kayaknya. Salehe mah itu. Nah, kalau nggak Salehan apa? Solehin. Oh, oke. Salehe lebih tepatnya Salehe Ben Gori. Ini dia desainnya. Orang Mesir atau? Nggak tahu orang mana. Yang jelas sih dari bumi sih. Bumi. Nggak tahu orang Amerika kan? Iya benar. Nah, inilah dia desainnya. Sebenarnya konsep siluet dari sepatunya ini sebenarnya ini dari New Balance 574. Aku nggak ngerti New Balance tapi kayaknya aja sih. Iya makanya dijelasin ini. Terus sama si Israel dimodifikasi jadilah sepatu outdoor ini seperti ini. Di desain ulang lah ya, di redesign ya. Dimodif. Tapi modifnya kece banget ya. Nah, rombak abis kayak iya, gitu. Karena kan topik temanya kan ini outdoor. Outdoor. Ya. Disesuaikan. Bener banget. Tuh men bentar. disesuaikan. Oke. Okay. Aku tuh emang kadang suka pura-pura bodoh untuk memperhatikan orang yang banyak bicaranya, jadi aku mencatatkan dalam hati aja biasanya gitu. Oh. Bungkus. Oke. Okay. Kita langsung aja ke materialnya. Padahal emang gue doke terus. Itu sih, ini bahannya jelas nih suede. Jelas ini Harry suede, ini suede. Suede banget, suede. Di bagian ini ya, sama di bagian tone-nya. Ini yang mesh bahannya. Dekat apa, heel-sang lining-nya juga nih mesh. Mesh. Terus di sini juga ada branding nama si Saleh Bemburinya. Terus ini leather. Ya, leather bagian di sini kulit bawah. Apa tuh? Enggak tahu nih kulit apaan ini. Yang jelas leather lah bahannya kan. Nah, tapi kebanyakan sih setahu aku nih balas tuh kebanyakan pakai pig skin karena kulit babi ya. Iya. Babi ya, iya. Babi. Babinya jangan ke arah aku dong, kesannya kayak enggak juga sih. Maksudnya kulit babi itu kan dipakai di sepatu. Iya, karena kualitasnya juga lebih bagus. Ya, why not kan? Bener banget. Keren banget ini. Terus dia menggunakan teknologi Absurd SBS. Tuh. Nah, itu apa itu? Biar bisa apa? Apa teknologi dari New Balance itu maksudnya jadi kayak kita kalau pakai sepatu ini melangkah tuh lebih nyaman gitu. Lebih ringan, lah nyaman atau? Iya nyaman, ringan. Pokoknya ada suspensionnya atau gimana? Lebih nyaman aja deh pokoknya. Terus teknologinya tuh apa? Iya lebih nyaman, jadi insole-nya kita memakai lebih nyaman dan nggak gampang capek juga mungkin. Oh, oke. Okay. Nanti bisa dicoba sendiri ya kalau emang size nya. Tapi okay. Nyaman mana ya sama pelukan mantan? Ya enak bicara mantan. Mas, kita lagi review unboxing, bukan meng-unboxing mantan. Oke. Okay. Ini didesain kayak seperti ini, bagian tangnya juga ada New Balance 574 Yurt-nya, branding-nya. Dan uniknya di bagian heel-nya ada peluit. Nah, gila enggak konsepnya? Bentar. Ada peluit. Bentar, ini untuk hiking atau untuk
jadi wasit nih, wasit lapak futsal. Ataupun jadi parkiran. Keren banget tuh parkir kayak gini. Iya, jadi ini kalau mau ngatur mobil dibuka dulu sepatu. Tapi ribet banget ya, ribet ya. Beli dua pair. Ya ini didesain ada peluit, ada sedikit bayangan, ada tulisan yurtnya juga ini. Didesain untuk kenapa mungkin bisa dijelasin? Oh iya, setahu saya sih karena orang Amerika itu sering banget lupa bawa peluit, jadi si Saleh ini buat inovasi lah gitu. Maksudnya mungkin lupa bawa peluit dalam hiking. Hiking, ya, untuk hiking. Bukan. Jadi nggak mungkin dong kamu bawa peluit, ya kan? Mungkin juga mau ngapain ke tempat? Jadi lebih tepatnya itu untuk emergency. Ah, itu kan ada tulisan emergency. Iya, emergency. Oh, ini buat berenang kalau misalkan kita tenggelam di Titanic itu pakai peluit ini juga bisa. Bisa, kan? bisa gila. Bisa. Tapi ini berfungsi air bisa tetap. Bisa. Karena bisa, memang berarti hiking kan. Iya. Terus ini si ininya tuh bahannya ini anti air nggak sih? Karena kan itu buat hiking enggak, kan. Oh, ini nggak anti air. Lalu kalau hiking banyak sungai-sungai gitu gimana dong? Iya. Ya udah. Jadi ini pertanyaan itu orang awam ya. Benar. Hiking nih. Kan memang didesain untuk hiking nih. Benar. Nah, hiking ini kan mungkin ya kita mungkin ada ketemu rawa-rawa atau sungai-sungai kecil ya. Nah, itu. Jadi si kulit babinya ini ya mungkin bakal kotor atau rusak. Enggak, maksudnya waterproof atau enggak? Ini emang enggak didesain waterproof. Berarti kita pakai apa? Kalau kita pakai waterproof kita bisa beli apa buat terpisah untuk waterproof yang jadi nggak maksudnya ini kan apa baru pasang apa buat lengkap. Wah. Lepas kenapa nggak aquaproof apa sih yang jelas kira rumah yang jelas ini bagian outsole-nya nih rubber dan sedikit desain ada kotor-kotornya. Rubber tuh apa sih rubber ini ya karet. Nah makanya mungkin inilah yang di desain seperti ini agak tebel karet supaya kuat kalau hiking makanya dikasih ada lebihnya dikit luar ini sedikit. Buat apa itu? Ya biar enak aja untuk kita jalan. Lagi melangkah emang pernah hiking, pakai? Nah. Emang pernah pakai? Enak? Belum sih, pengetahuan saya gitu. Ada pengalaman nggak? Mungkin ada testimoni ya. Nah, tahun berapa nih nongolnya mas? Ini kalau nggak salah 2021 deh. Baru ya? Baru. Dan ada dua varian ya? Bener. Ada yang dua warna. Gray. Ya, yang gray. Yang gray. Itu shark kalau nggak salah. Iya. Shark. Karena hiu. Warnanya itu kayak abu-abu hiu gitu ya kan? Bener. Dan ini ada ini abu-abu juga. Agak sedikit kotor. Memang disengaja gitu sama si Sally. Memang desainnya seperti itu. Bener banget. Keren sih. Konsepnya sesuai konsep lah ya. Pokoknya dia ya bagi aku sih soalnya cukup berani dia memodifikasi sepatu seperti ini. Mas. Unik gede. Nah, iya, kayak ulekan kan? Iya benar. Tapi ini dari kayak desain box-nya aja khusus tuh lihat tuh ada artwork-nya di dalam juga. Mas. Tuh. Iya keren banget tuh. Makanya aku pengen tahu banget nih siapa yang ngedesain packaging-nya gitu loh. Karena ini penting banget loh. Benar banget. Artisnya juga siapa yang ini kan? Iya, itu yang aku maksud. Lagian ini juga selain untuk hiking juga untuk dibawa-bawa fashion oke banget ya. Oke banget. Sorry ya tadi aku kayak gini ketutup muka mas kayaknya. Sekalian aja. Dia biasa. Sekalian aja gini. Dia agak gini. Iya kan? Maksud aku dengan desainnya seperti ini hebat sih si Usop ini. Saleh ini emang hebat juga, jadi dia menggabungkan desain untuk fashion untuk hiking Dan sekarang yang jadi pertanyaannya Pertanyaan tadi aku bilang pertanyaan. Sorry. Nah, pertanyaannya apa coba? Faktor, kalau kalian dapat, menurut kalian sepatu ini bakal kalian kok apa enggak? Bakal kalian ambil apa enggak? Mas sama kalau aku sih kayaknya mending di resell kali ya. Karena batik kok ya.
Berarti bakal ngekop ngambil. Iya ngekop ngambil juga, tapi bakal di resell, bakal di resell. Kenapa? Karena otaknya duit ya, cuan terus ya. Iya dong, kan. Iya nggak apa-apa itu, ya bebas. Realistis di sini kan dong. Benar bebas berpendapat, ya kan. Mungkin bagi teman-teman juga bisa komentar, bakal ngekop, bakal ataupun bakal di resell nah, iya, atau pakai sendiri. Kalau menurut siapa? Codet gimana? Gimana? Apa ya tadi pertanyaannya? Bakal dipakai atau dijual? Dijual. Aku sih jujur aja ya, aku kurang suka dengan design modeling. Bukan dengan desainnya ya. Desainnya aku suka ya. Aku suka banget desainnya. Kenapa? Karena fungsional. Benar, karena desain itu kan di desain harus ada fungsinya, harus memang benar-benar dipikirkan ini untuk apa, ini untuk ini segala macam, itu oke banget. Cuman kalau untuk pakai hari-hari, untuk dipakai, untuk beli aja walaupun ada uangnya, kayaknya enggak deh aku. Aku lebih bagus mungkin selera sepatunya beda-beda kali ya. Nah, oh iya, orangnya beda-beda. Cuman kalau aku nilai dari segi estetikanya, dari segi fungsionalnya, si Solihin ini emang bagus banget. Salehe New Balance Salehe Bimburi. Enggak, yang aku bahas tentang desainnya. Iya, bukan Solihin tadi. Salah, bukannya pemain Liverpool. Ya, jangan set dong. Enggak, Arsenal kenapa kalah terus? Arsenal di posisi berapa sih Arsenal? Kalau Arsenal jauh banget dari si Salehe ke Arsenal. Kok masih ada ya fans Arsenal? Aduh. Inilah. Siapa tuh? Iya, gitu kalau aku sih. Ya itulah kok ya guys, sorry ya tadi emang. Ya, memang dia pada enggak balance semuanya. Kalau aku pribadi, aku bakal cop dan aku pakai. Kenapa? Karena aku suka bentuknya, unik. Okay. Dan yang gede, ya menurut aku sesuai dengan ya badan aku sendiri sih, fisik aku yang gede. Yang gede ya? Sepatu ini juga cocok mungkin. Tapi ya gak tahu ya, kalau kepepet mungkin dijual. Ya elah. Tapi enggak. Otak cuan juga. Tapi enggak, bakal aku cop. Keren, soalnya aku emang suka mengoleksi sepatu. Iya, unik juga terutama sih. Yang unik seperti ini. Ini, dan ini sekarang marketnya tuh di 4-5 sama. Iya. Kemarin cek 5-an sih. Iyalah, pokoknya gila lah. Ini sepatu 5 juta. Hah? 5 juta. Kurang lebih seperti itu. Mahal okay. Ya. Pokoknya ini keren banget. Ini Balance 574 Yur. Kul-kul bersih sama Salehe Bimburi. Oke. Mungkin kalau menurut teman-teman ntar gimana bisa komen di kolom komen bagusnya apa enggaknya model ini brand seperti ini gitu. Kalau kasih 1-10 aku dari desain ya, dari fungsinya aku seneng sih ini. Nah, berarti 10 ya lah ya. Enggak ada yang sempurna di dunia ini mas. Okay. Dalam banget si Jorjet. Tapi keren. Tapi boleh beli peluitnya aja enggak sih? Hah? Peluitnya? Nah, kan ini ada peluit, aku mau beli peluitnya aja boleh enggak sih? Kan parkir kan aku ada jatah tinggal parkir di depan sana tuh. Bisa. Nanti bisa disetting. Cabut aja gitu. Iya. Oh, tapi harus beli dulu sepatunya. Keren. Dulu dong. Apa tuh? Menurut Mas Amar scale 1-10 berapa nih model untuk unik dari warna, segi unik coloring desainnya dan itunya 8,5 lah kayaknya. 8,5 ya, kena sesuai kakimu ya size nya iya. Oke, kayaknya nggak ada lagi, nggak ada dapat free laces ya kali ini. Biasanya kalau kolaborasi biasanya sih dapat kayak ada spare laces gitu kan, nggak ya kan, dapat tali apa bonus atau apa. Kali ini nggak ada dia desainnya. Oke okay. Oh iya, by the way terima kasih banget loh ini sama Rubeka ya. Thank you banget buat Rubeka yang udah ngizinin kita buat konten di sini.
Dan juga thanks banget buat Bang Joro 549 Store yang udah ngasih sepatu ini, ngasih pinjam maksudnya untuk kita yang review. Thank you banget. Oke, guys. Sekian video singkat dari kami bertiga. Aku mungkin ada pesan-pesan dari aku, pesan aku dulu ya, boleh. Ya, boleh deh, silakan. Mungkin buat ibu aku, mama mungkin yang nonton, ya, ya, papa, jangan saudara-saudara semua kan katanya kirim-kirim pesan. Iya, bukan. Iya, maksudnya pesan apa gitu. Oh, pesan untuk aku juga masih bingung aku ngapain di sini. Ya udah pokoknya. Thank you ya guys yang udah nonton video aku sama teman-teman aku di sini. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Oke, dan ditunggu next videonya lagi dari aku, dan mungkin aku bakal bareng mereka berdua lagi atau enggak, aku enggak mau lagi deh. Aku parkir di depan sana. Makanya mau pinjam duitnya tuh. Oke. Thank you for watching. Aku Edo sama teman aku Amar dan si Codet aka Rangga. See you soon guys on the next video. Adios.